Hari Tanpa Bayangan. Fenomena langka ini akan terjadi di Indonesia mulai bulan Maret tahun 2024. Ada beberapa rumor yang menyebutkan, pada saat terjadi Hari Tanpa Bayangan ini, mengakibatkan cuaca menjadi lebih panas dari hari-hari biasanya. Dan telur dapat berdiri tegak saat terjadi fenomena ini. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Selamat datang kembali di Nata Desa Official. Kami menyuguhkan informasi seputar fenomena alam di Indonesia dan dunia. Kali ini akan kita bahas fenomena langka yang akan terjadi di Indonesia mulai bulan Maret tahun 2024. Peristiwa Hari Tanpa Bayangan, serta kebenaran dari mitos atau rumor yang berkembang. Simak video ini sampai selesai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, dalam keterangan pers, menjelaskan tentang fenomena Hari Tanpa Bayangan. Peristiwa ini terjadi ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit yang disebut kulminasi atau transit. Pada saat itu, posisi matahari tepat berada di atas kita. Akibatnya, bayangan benda tegak yang tidak berongga akan terlihat menghilang karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai Hari Tanpa Bayangan. Pada tahun ini, matahari tepat berada di Katulistiwa, pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 10.06 waktu Indonesia Barat dan 22 September 2024 pukul 19.43 waktu Indonesia Barat. Adapun pada 21 Juni 2024 pukul 3.50 WIB matahari berada di titik balik utara, dan pada 21 Desember 2024 pukul 16.20 WIB, matahari berada di titik balik selatan. Menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 8, kulminasi atau Hari Tanpa Bayangan, merupakan fenomena ketika matahari berada di atas Indonesia, dan tidak ada satupun bayangan terbentuk dari benda tinggi, yang berdiri tegak dan tidak berongga. Akibatnya bayangan benda tegak akan terlihat, menghilang, karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. Walaupun Indonesia terletak di garis khatulistiwa, namun tidak semua daerah di Indonesia akan mengalami hari tanpa bayangan. Mengutip dari laman edukasi.sains.8.go.id, hari tanpa bayangan akan terjadi sebanyak 2 kali, di kota-kota yang terletak di antara garis balik utara, 23,4 derajat lintang utara, dan garis balik selatan, 23,4 derajat lintang selatan. Bayangan yang lenyap tersebut terjadi karena perspektif cahaya. Hal ini dikarenakan antara garis balik utara dan garis balik selatan bertempatan di bujur yang sama, maka matahari berdiri tepat di atas kepala, dan jatuhnya pun tepat di bawah benda yang disinarinya. Namun cahaya-cahaya ini tidak lenyap seutuhnya, sebab apabila dilihat dari jarak yang lebih tinggi, bayangan itu tetap terlihat sebagaimana mestinya. Karena di saat kulminasi, cahaya tidak bergeser dari objek yang dituju. Khusus untuk kota Jakarta, fenomena ini terjadi pada tanggal 4 Maret 2024, yang kulminasi utamanya terjadi pada pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada tanggal 8 Oktober 2024, yang kulminasi utamanya terjadi pada pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat. Terkait rumor yang menyebutkan, pada saat terjadi hari tanpa bayangan ini, mengakibatkan cuaca menjadi lebih panas dari hari-hari biasanya, dan telur dapat berdiri tegak. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menjelaskan bahwa, saat terjadi fenomena hari tanpa bayangan, sinar matahari memang akan datang tegak lurus di permukaan bumi, sehingga intensitas penyinaran atau radiasi matahari akan maksimum. Akan tetapi, hal ini tidak memengaruhi kenaikan suhu di permukaan bumi saat tengah hari bagi wilayah yang mengalami hari tanpa bayangan.
Hal ini dikarenakan, kenaikan suhu tidak hanya dipengaruhi oleh sudut penyinaran, melainkan juga oleh tutupan awan, kadar kelembaban, dan jumlah bibit awan hujan. Dan tentang rumor telur dapat berdiri tegak, pada saat terjadi hari tanpa bayangan, hal ini adalah rumor yang tidak benar. Meskipun bagian di dalam cangkang telur, seperti kuning telur dan putih telur, tersusun dari larutan suspensi yang merupakan campuran antara air dan protein, akan tetapi, gaya pasang surut hanya mempengaruhi secara signifikan terhadap zat cair yang bermassa cukup besar, seperti samudra di permukaan bumi. Jangan lupa dokumentasikan momentum langkah hari tanpa bayangan tahun 2024 sebagai karya Anda yang terabadikan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, jangan lupa dokumentasikan momentum langkah hari tanpa bayangan tahun 2024, sebagai karya Anda yang terabadikan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.